Ratusan peserta seminar yang mengangkat tema bisnis online yang diprakarsai oleh Koran Bisnis Bali, Stikom Bali, dan Pemka Buleleng ini terlihat antusias disimak oleh kalangan pelajar yang sebagian besar dari jenjang SMK. Bupati Buleleng Nyoman Sujidre memaparkan seminar bisnis online menurutnya berpeluang besar bagi seluruh warganya karena teknologi informasi menurutnya semakin ke depan dipastikan semakin menjadi kebutuhan kompleks di tengah kalangan masyarakat. Untuk itu, Sujidre mengharapkan ke depan seminar semacam itu harus terus digelar, terlebih menyasar generasi muda. Baik sekali, tidak sama dari inisiatif daripada Bisnis Bali dengan Stikom dan pemerintah Kabupaten Buleleng. Dan mudah-mudahan ini tidak sekali ini saja, jadi kita harapkan bahwa nanti workshop-workshop yang lain yang diinisiasi oleh Harim Bisnis Bali itu bisa berlanjut. Jadi tidak sekali ini saja, karena ini antusiasme dari adik-adik kita ini sangat luar biasa sekali. Bahkan mereka juga meminta untuk di sekolah-sekolah SMK itu bisa dilakukan workshop seperti ini. Sementara pembicara seminar yang juga ketua Stikom Bali, Dadang Hermawan, mengatakan peluang bisnis online melalui media ICT menurutnya ibarat pisau bermata dua, di mana melalui ICT ini berbagai bidang bisa masuk seperti bidang pariwisata, budaya, seni, hingga promosi. Hal senada juga diungkapkan oleh narasumber yang juga akademisi Stikom Bali, Marlo Bandem. Menurutnya ICT tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan semata, terlebih harus mampu memanfaatkannya sebagai media positif seperti sebagai sarana promosi baik untuk kegiatan usaha, seni, hingga budaya. Bagaimana dikatakan, ICT ini tidak hanya bisa dipakai oleh bidang apapun bisa, termasuk sosmed dan sebagainya, termasuk bidang keagamaan, kebudayaan. Nah, sekarang ini yang kita kembangkan adalah bagaimana untuk meningkatkan para pebisnis, khususnya UKM, untuk meningkatkan omsetnya. Dan juga bagi pebisnis pemula, bagi calon-calon wirausaha muda, bagaimana mengetahui memanfaatkan ICT ini secara benar dan akan menghasilkan dampak yang luar biasa bagi perusahaannya. Dalam zaman yang sangat revolusioner, ada globalisasi, percepatan TIK yang sangat merasuki kehidupan kita, sehingga kita mesti mengambil manfaat, terutama menggunakannya tidak hanya sebagai hiburan, tapi juga sebagai sebuah peluang atau potensi usaha bisnis. Seminar sehari dengan membahas bisnis online yang telah diprogramkan Bisnis Bali, Stikom, dan Pemka Buleleng dalam upaya untuk mencerdaskan generasi muda di bidang sisi positif ICT ini tidak hanya melibatkan akademisi Stikom, namun juga menghadirkan pembicara dari PT. Pos Indonesia. Juliana dan Setiawan, Bali TV.